أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji dan syukur kepada Allah atas nikmat hari ini yang pastinya tidak terhitung jumlahnya, walaupun cuma sedikit yang kita sadari di antara nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa menyebutkan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia dalam satu hari. Sehingga yang Allah minta bagi kita bukanlah menyebut-nyebutkan sebanyak apa, tetapi Allah meminta bagi kita untuk bersyukur. Karena syukur itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah hak Allah, bukan hak kita. Kita saja yang tidak punya hak untuk dapat rasa syukur dari orang lain, merasa kecewa kalau ada orang yang kita bantu terus kayak kurang berterima kasih kepada kita. Padahal syukur itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Karena pada hakikatnya setiap kebaikan yang didapatkan oleh seseorang itu berasal dari Allah, walaupun jalannya melalui kita. Kita cuma jalan saja, cuma asbab, cuma wasilah. Sedangkan hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita yang menjadi jalan saja merasa kurang dihargai kalau seseorang tidak berterima kasih, Allah lebih pantas lagi untuk meminta rasa syukur dari hambanya, karena Allah lah yang memberikan kenikmatan itu. Teman-teman pernah dapat kiriman kejutan paket gitu dari someone? Gak pernah ya? Masih sendiri soalnya, gak ada yang ngirimin. Pernah dapat kiriman paket hadiah lewat misalnya GoFood, tiba-tiba ada yang ngirimin makanan, kue, kesenangan kita banget nih. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah, sepada gitu ya, punten, GoFood misalnya. Pas kita buka, Pak ini ada kiriman dari siapa? Disebutin nama pengirimnya. Oh ternyata pengirimnya adalah teman kita nih. Apa yang pertama kita lakukan kepada orang yang membawa paket itu? Kita bilang makasih ya mas gitu ya, udah aja dia pulang. Apakah selesai? Kan saya udah terima kasih sama yang ngirim. Apakah kita tidak akan berterima kasih kepada teman kita yang mengirimkan makanan itu untuk kita lewat seorang petugas tadi? Apakah kita akan bilang kalau ada yang nanya misalnya, atau dia nanya, makanannya udah sampai belum? Kita bilang, oh udah sampai gitu. Cuma segitu aja? Atau kita akan bilang, oh makasih banyak ya, ini makanan kesukaan saya banget, segala macam, jazakallahu khairan jaza. Kenapa? Karena pengirim itu lebih berhak mendapatkan ucapan terima kasih kita daripada orang yang membawanya. Orang yang membawanya sudah mendapatkan upah. Tapi walaupun sudah dapat upah, tetap aja kita secara etika bilang makasih, padahal dia sudah dibayar.
Sama kayak kita membantu orang lain, Allah tuh udah ngebayar kita. Dibayar di dunia, plus dibayar di akhirat yang lebih besar lagi daripada di dunia. Tapi kalau orang itu gak bilang makasih sama kita, kita kayak kecewa gitu kan? Padahal kita udah dibayar sama Allah. Apalagi Allah yang tidak dibayar sama sekali. Apalagi teman kita yang ngirimin paket itu, yang ngirimin hadiah itu, dia ngeluarin duit untuk bayar Gojek atau GoFood, dia ngeluarin duit untuk membeli makanan kesukaan kita, dia benar-benar perhatian sama kita, dia tahu yang kita suka itu apa, dia tahu hari-hari yang istimewa buat kita, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan kalimat terima kasih minimal dari kita. Maka Allah Subhanahu wa taala punya hak, dan salah satu di antara hak Allah itu adalah rasa syukur dari hambanya. Kalau kita gak pernah lupa untuk bilang makasih kepada seseorang yang berbuat baik kepada kita, harusnya kita juga tidak pernah lupa mengatakan terima kasih kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Cuman memang bedanya, kita gak selalu sadar Allah ngasih nikmat apa aja buat kita. Karena Allah itu baik banget. Kalau ngasih nikmat, gak selalu ngetag kita. Kan kalau kita mah, ada kebaikan dikit mention nih, ada kebaikan dikit posting, ada kebaikan dikit ngetag, ada kebaikan dikit klarifikasi gitu, nanya udah sampai belum, kok nggak ada terima kasihnya jadi ditanya gitu. Kalau Allah nggak nanya-nanya, nggak ngetag, biasa aja ngasih-ngasih aja. Sehingga gara-gara sikap Allah yang maha baik itu, seringkali kita kayak nggak ngerasa dapat kebaikan apa-apa dari Allah. Jadilah kita sering lupa mengatakan alhamdulillah kepada Allah SWT. Jadi tetap alhamdulillah ala kulli ni'mah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Di dalam ayat 128 ini Allah menyebutkan dua sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sifat raufun, dan yang kedua sifat rahimun. Apa itu ra'uf? Ra'uf itu sifat ra'fah, sedangkan rahim itu orang yang punya sifat rahmah. Ra'fah atau ra'uf artinya kalau dalam bahasa kita peka. Orang yang ra'fah itu sangat peka terhadap perasaan orang lain, sehingga dia gak mau bikin orang lain ill feel, gak mau bikin orang lain bete, gak mau menyakiti perasaan orang lain, gak mau ngebebanin orang lain, gak mau nyusahin orang lain. Itu orang yang punya sifat ra'fah, disebut ra'ufun. Dan ini harus menjadi sifat kita banget nih. Jadilah seseorang yang ra'uf. Ra'uf itu sangat-sangat ra'fah, ra'fah banget, itu ra'uf namanya. Dia sangat peka dengan perasaan orang lain. Kalau dia bicara, dia akan berpikir gimana efek dari ucapannya terhadap orang lain. Kalau dia nge-posting sesuatu, dia akan menempatkan dirinya sebagai orang yang melihat postingan itu, bukan yang nge-posting. Kira-kira kalau ada yang nge-posting ini ke saya akan gimana? Senang? Biasa aja? Tersinggung? Jadi bete? Jadi ilfil? Jadi apa? Itu namanya orang yang ra'uf, sangat peka terhadap perasaan orang lain. Dan Rasulullah itu paling ra'uf. Mungkin teman-teman sering mendengar saya cerita misalnya raufnya Rasul terhadap istri beliau, pekanya Rasul kepada istri beliau. Kayak misalnya pagi-pagi Rasulullah SAW tuh lapar, pengen sarapan. Pas Nabi lagi pengen sarapan, pagi-pagi Nabi pergi ke dapur rumahnya, buka-buka panci gitu, melihat Aisyah masak apa ya di rumah. Masak apa ya pagi-pagi, jangan-jangan ada nasi goreng sama telur dadar misalnya. Buka-buka kan? Pas buka-buka, gak ada nasi goreng, tidak ada telur dadar, tidak ada nasi, gak ada apapun. Cengeng aja gak ada. Apalagi bala-bala ya. Jadi gak ada bakwan, gak ada cengeng, gak ada udang, gak ada apapun. Pokoknya kosong aja di dapur.
Lagi buka-buka gitu, tiba-tiba Aisyah muncul. Kan Rasulullah jadi gak enak hati nih sama Aisyah. Takutnya nanti Aisyah ngerasa bersalah belum masak buat Rasulullah, sedangkan Rasulullah udah lapar. Begitu Aisyah muncul, Nabi langsung bilang, Aisyah, hari ini saya puasa loh. Coba. Supaya apa? Supaya Aisyah tidak muncul feeling guilty. Akhirnya pas Aisyah bilang, Pak, Aisyah dengar Nabi bilang saya udah puasa hari ini, Aisyah tersenyum, ya sudah, kalau gitu berarti tidak perlu masak. Ini namanya ra'fah. Sangat memperhatikan perasaan orang lain. Sesensitif atau sepeka apa kita terhadap perasaan orang lain. Di situ menunjukkan bahwa kita mengikuti sunnah dari sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sunnah Nabi itu bukan hanya sholatnya Nabi, bukan hanya penampilan fisiknya Nabi, bukan hanya janggutnya Nabi. Termasuk sifat Nabi itu sunnah yang sangat-sangat penting juga lah. Banyak orang yang memperdebatkan sunnah Nabi dalam penampilan, tapi mereka lupa dengan sunnah Nabi dalam urusan sifat mulia. Qudwah atau uswatun hasanah, salah satunya adalah sifat ra'fah. Sangat memperhatikan perasaan Aisyah. Sehingga Nabi langsung bilang, Aisyah, hari ini saya puasa. Dan Nabi gak bohong. Kan puasa senama boleh niat belakangan ya. Jadi misalnya teman-teman belum makan apa-apa nih dari subuh. Jam 9 pagi ngelihat, aduh malas lah mau sarapan, udah puasa aja boleh. Walaupun di awalnya belum niat. Beda dengan puasa wajib. Puasa wajib harus dari awal. Kalau puasa sunnah boleh belakangan. Tapi syaratnya belum ngopi ya. Udah ngopi, udah sarapan, gak enak gini, puasa aja lah. Gitu. Agak-agak unik tuh. Belum makan apa-apa puasa, boleh. Akhirnya Nabi puasa, walaupun sebetulnya beliau lapar. Dan kayaknya agak-agak susah bisa kayak gitu tuh. Sama kayak gini, Nabi jaga perasaan orang yang mengundang beliau. Ini kisah lain ya, sifat ra'fahnya Nabi nih. Pernah Nabi diundang makan di rumah seorang sahabat, makan siang. Rasulullah, nanti lunchnya di rumah saya ya, gitu. Jadi sahabat ngajak Nabi lunch. Rasulullah, nanti lunchnya di rumah saya. Gak tahu lunch bahasa Arabnya apa. Gitu. Oh, boleh, boleh, boleh. Akhirnya Nabi pun datang ke rumahnya. Ternyata yang ngundang itu bukan orang kaya, orang biasa banget. Orang miskin yang kurang makanan di rumahnya. Udah kurang, ngundang pula. Ini kan agak-agak keren ya, unik ya. Kalau kita lagi punya kelebihan rezeki, kita undang orang wajar. Ini gak ada apa-apa ngundang gitu. Kenapa kok ngundang Nabi padahal di rumahnya gak punya apa-apa? Dan bukan sengaja juga dia mau kayak gitu. Memang orang miskin. Karena dia tahu hadis Nabi, sebaik-baik makanan itu yang dimakan oleh orang solih. Dan Nabi itu orang yang paling solih. Jadi dia pengen dapetin keberkahan dalam rezekinya dengan cara makanannya tuh dicicipin oleh Nabi. Jadi kalau udah dicicip Nabi, itu makanan jadi berkah. Sehingga kalau gak habis, mereka senang langsung rebutan tuh makanan bekas Nabi. Datang nih Nabi ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Nabi duduk. Terus tiba-tiba yang penghuni rumah nyuguhin satu potong roti. Disuguhin gitu. Dan roti itu tawar banget, gak ada rasa. Suguhin aja. Nabi ngelihat, tunggu gitu. Nabi ngira setelah disuguhin roti akan ada selai segala macam, mungkin ada apa gitu, ada madu atau ada apa. Ternyata udah gak nyuguhin apa-apa lagi, cuma roti doang. Nabi sampai nanya, ada selainya gitu, ada lauknya. Baru sahabat itu ngerasa gak enak hati, bilang, aduh maaf ya Rasulullah, gak ada apa-apa, cuma ada roti doang. Baru ngomong sekarang ya, cuma ada roti doang, gak ada apa-apa yang lain. Terus Nabi cuma minta gini, orang itu bilang gini, tapi ada tuh cuka, Rasulullah mau cuka, bayangin, selainya cuka. Kata Nabi, oh boleh, boleh, dihidanginlah cuka, roti sama cuka. Rotinya disobek sama Nabi, dicelupin ke cuka, terus Nabi makan, sambil tersenyum, Nabi bilang apa? Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Lihat gimana Nabi menghargai orang. Ini gak gampang teman-teman. Kita mungkin bisa ngomong kayak gitu, tapi wajahnya... Senikmat-nikmat lauk emang cuka sih emang. Gitu kan ya. Gak bisa benar-benar menghargai. Paling basa-basi lah. Gimana kita kalau diundang di suatu acara, ternyata makanannya gak enak. Mampukah kita untuk tetap makan dan menghargai orang yang memberikannya? Saya sendiri juga gak gitu-gitu amat. Masih lemah apa akhlaknya belum sempurna Rasulullah SAW. Apalagi beberapa tempat tuh saya pernah dengar tetangga ya, ketika ada tetangganya yang hajatan,
ngundang tetangganya pas pulang kadang-kadang kayak ngomongin gitu. Makanannya gak enak ya, suka ngomongin gitu. Terus pas dihidangin juga mereka kayak wajah-wajah kecewa gitu, karena ekspektasinya terlalu tinggi. Bakalan dikasih misalnya sate, bahkan sate marangi gitu, atau mau dikasih apa, kuah yang serius. Ternyata cuma dikasih nasi putih sama tahu, tempe, lalap, ayam, rendang, banyak juga ya. Udah gitu kecewa, udah sebanyak itu masih kecewa, kurang menghargai. Ini berat nih, berarti memang sifat ra'fah kita itu masih lemah, belum sebagus dan seindah sifat ra'fahnya Nabi SAW. Sebaik-baik makanan itu cuka, kata Nabi. Kalau orang gak ngerti hadis ini, dianggap cuka itu emang makanan terbaik. Padahal maksud Nabi menghargai yang memberi. Jadi jangan sampai nanti kita kalau ngundang orang, makan di rumah saya yuk. Ayo, hidangin nasi. Kita tunggu aja. Udah, enggak? Oh, mau lauk ya? Iya dong, kata teman kita. Ini cikrek, cuka. Ini apa? Cuka. Hah, cuka? Kan gak ada baksonya, gak ada apa kok cuka sih? Kan kata Nabi teh, sebaik-baik lauk adalah cuka, jangan gitu-gitu aman. Nabi mengatakan itu bukan berarti cuka emang terbaik, karena masih ada makanan lain yang juga baik. Nabi mengatakan itu untuk menghargai orang yang memberikannya. Makanya kita harus tahu maqasid syariah, harus tahu pesan moral dari suatu teks. Jangan hanya membaca teks secara terjemahan. Ini Nabi menghargai. Terus ada lagi kisah gimana Nabi menjaga perasaannya. Salah satu kisahnya tuh Nabi menjaga perasaan sahabat yang miskin. Jadi waktu itu Nabi lagi ngelihat ada sahabat miskin lagi ngumpul mau makan. Makanannya itu roti yang keras. Roti yang keras itu kalau gak salah bahasa Arabnya qadid. Itu roti keras. Saking kerasnya gak bisa dimakan kecuali dengan cara direndam dulu pakai air, baru bisa dimakan, saking kerasnya. Jadi kalau mau makan qadid itu rendam dulu 1 menit baru dimakan. Sehingga kata Aisyah, makanan Nabi itu adalah aswadain, yaitu korma dan air. Air itu sesuatu yang sering dipakai sebagai selai di zaman Nabi, karena rotinya keras jadilah dicelupin ke air. Ada sekelompok sahabat miskin lagi nongkrong pengen apa dinner gitu. Dinner di jalan nongkrong gitu. Jadi kayak kita apa warung dadakan gitu ya, lagi nongkrong. Cuman makanannya cuma qadid. Qadid itu roti yang keras. Nabi lewat, terus mereka ngundang, "Ya Rasulullah, makan bareng kami." Dan itu bukan basa-basi, karena mereka tahu tadi pengen Nabi ikut makan bareng mereka. Nabi enggak nolak sama sekali. Nabi enggak bilang, "Oh enggak apa-apa, saya makan di rumah aja, udah ditunggu sama Aisyah." Enggak. Karena Nabi tidak mau mengecewakan mereka. Nanti kalau Nabi nolak, mereka akan bilang, "Nabi mah sama kita mah gitu. Emang gitu orangnya." Gitu kan? Mereka, Nabi kan enggak mau digituin tuh. Nabi mah orangnya enggak gitu. Iya sih, emang gitu. Terus aja jadi gosip kan? Enggak. Mentang-mentang yang undangnya kita, coba kalau yang undangnya Utsman, Abdurrahman bin Auf, pasti Nabi terima. Enggak, Nabi mah enggak beda-bedain. Pas disuruh duduk, Nabi langsung duduk. Dan enggak canggung gitu duduknya, bukan nih duduknya di tanah gini. Enggak canggung sama sekali, biasa aja. Orangnya straight banget lah pokoknya. Nabi itu orangnya straight banget. Enggak eksklusif, enggak kaku. Di jalan, ayo enjoy gitu. Orangnya tuh easy going. Nah, akhirnya Nabi duduk kayak orang duduk bersila ya. Bersila duduk di tanah, enggak pakai alas gitu. Udah duduk, para sahabat kan merasa agak-agak kurang enak gitu, udah suruh Nabi duduk. Ternyata Nabi benar-benar duduk. Mereka kaget juga. Nabi benar-benar duduk, tapi ini makanan gini doang. Karena melihat mereka merasa enggak enak hati, Nabi langsung mengambil qadid itu, disobek sama Nabi, ditaruh ke celupan air, terus dibagi-bagi. Kata Nabi, "Saya adalah anak seorang perempuan yang suka makan qadid. Saya itu anak seorang perempuan, Aminah, yang suka makan qadid." Artinya saya juga sama, bukan orang kaya, makannya gini-gini juga, sama aja dengan kalian. Jadi kita luar biasa makan kayak gini. Gitu maksudnya. Ini betapa Rasulullah itu menjaga perasaan. Bayangin kalau orang yang gak ra'fah, "Rasulullah duduk dong." "Ya duduk doang ya, gak ikut makan, kalian aja yang makan. Saya udah kenyang misalnya." Paling halus kan gitu. Kalau lebih kasar lagi, "Ini doang, masa ini aja suruh saya duduk? Atau kita misalnya bawain makanan yang lebih enak daripada yang mereka sedang siapin." Kan jadi menyinggung perasaan mereka. Nabi gak kayak gitu, sangat menjaga perasaan. Sehingga Nabi mengatakan, "Saya itu anak seorang perempuan yang suka makan qadid."
Akhirnya mereka, oh ya udah kalau kita mah sama aja sama kita, ayo kita makan bareng. Jalan lagi di kesempatan yang lain, Nabi ketemu dengan penggembala. Nabi ini kan followersnya banyak banget ya, selebgram gitu kan. Followersnya tuh ada berapa puluh ribu, kalau di zaman dulu pak udah banyak tuh followersnya. Semua orang pengen ketemu langsung sama Nabi, pengen selfie gitu sama Nabi. Rasul boleh selfie. Kalau zaman sekarang ya, ini saking orang pengen nge-follow Nabi. Ketemulah sama sekelompok penggembala. Penggembala itu dulu ya, itu orang miskin, karena dia gak menggembala ternaknya sendiri, pasti menggembalain ternak orang. Jadi penggembala itu diantara orang-orang yang kurang mampu, orang miskin. Jadi kayak buruh, buruh gembala. Kan ada buruh tani, ada buruh kebunnya, ada buruh gembala. Dia tuh kerjanya gembalain ternak-ternak orang kaya. Ada sekelompok penggembala lagi duduk istirahat sambil nunggu gembalaannya ngerumput. Nabi lewat. Assalamualaikum, kata Nabi. Waalaikumsalam Rasulullah. Dan mereka sungkan gitu. Nabi langsung datang ke mereka, duduk di antara mereka biar mereka gak sungkan. Pas Nabi lagi duduk sama mereka, biar akrab dan menjaga perasaan mereka, Nabi bilang apa? Nabi membesarkan hati mereka banget nih. Kata Nabi, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah bertugas sebagai penggembala. Itu kan hadisnya. Asbabul wurudnya, cerita di balik hadis itu adalah Nabi pengen menghargai para penggembala. Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menjadi penggembala. Artinya apa? Profesi menggembala itu profesi mulia, profesinya para anbiya. Sehingga para penggembala ini besar hatinya, merasa, oh gitu ya Rasulullah. Semangat kan, jadi pede kan, ngobrol sama Nabi tentang gembalaan. Muncul lagi hadis-hadis gembalaan, diantaranya adalah hadis tentang menggembala yang paling baik itu menggembala domba, dan yang bahaya itu kalau menggembala onta. Itu ada hadisnya. Orang kalau menggembala onta biasanya wataknya keras, sedangkan menggembala domba itu wataknya lembut. Ini beda-beda antara satu hewan dan hewan yang lain. Itu muncul semuanya dalam diskusi gembala. Itu namanya ra'fah, mampu banget menjaga perasaan orang lain. Sehingga tidak ada yang merasa canggung di sebelah Nabi. Tidak ada yang merasa apalagi tersinggung dengan ucapan Nabi. Sangat menjaga. Ini Nabi SAW. Terus dalam kesempatan yang lain misalnya, Nabi ketemu sama pedagang. Lagi ke pasar gitu, ketemu sama pedagang. Dan salah satu kebiasaan Nabi kalau ke pasar itu, tidak mau barang beliau dibawa oleh orang lain. Itu Nabi paling pantang tuh. Makanya muncul hadis diantara sunnah Nabi kalau kita belanja. Kata Nabi, setiap orang yang belanja di pasar, hendaklah membawa barangnya sendiri. Jadi gak boleh kita belanja terus barangnya dititipin ke orang lain. Kenapa? Biar kita tahu kalau kita udah belanjanya banyak. Bayangin kalau kita belanja pakai asisten, asistennya 5. Setiap kita belanja ngasih, lo bawa nih, lo bawa. Akhirnya kan kita ngerasa kayak belum beli apa-apa ya. Ini terutama buat ibu-ibu, kalau misalnya belanja, bawa barang sendiri. Begitu udah rempong, kan males tuh. Wah males tuh, udah terlalu rempong nih, udah aja pulang. Jadi Nabi mengatakan setiap orang yang belanja, hendaklah membawa barangnya sendiri. Nabi tuh paling pantang dibawain orang lain. Pernah lagi Nabi lagi belanja, terus Abu Hurairah pengen bawaan Nabi. Nabi mengatakan, jangan ya Abu Hurairah, biar saya sendiri. Pertama emang Nabi menjaga perasaan Abu Hurairah. Nah ketemu dengan pedagang. Pas ketemu dengan pedagang, Nabi memotivasi dan membesarkan hati pedagang. Apa caranya? Nabi mengatakan 9 pintu rezeki itu ada di dalam perdagangan. Ini lihat cara komunikasi Nabi SAW. Tahu banget meletakkan sesuatu tuh. Ini disebut dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Arif, bijaksana. Apa arti bijaksana menurut literatur Arab? Bijaksana itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu bijaksana. Nabi paling hikmah orangnya. Ngerti banget cara menempatkan sesuatu. Ketemu pedagang, bahasanya pedagang. Ketemu penggembala, bahasa penggembala. Ketemu orang miskin, gaya orang miskin. Terus kayak gitu. Ini bukan bunglon ya. Ini adaptasi. Dan ini penghargaan. Ini ra'fah. Ini kepekaan jiwa Rasulullah SAW. Peka sekali dengan perasaan orang lain. Sehingga semua yang ketemu Nabi itu happy jadinya. Apapun statusnya, apapun profesinya, kalau ketemu Nabi, mereka jadi happy. Jagain perasaan. Termasuk yang saya juga sering cerita, gimana Nabi menjaga perasaan sahabat yang kadang-kadang lagi di kayak lagi dibully gitu. Ada sahabat yang lagi dibully.
Misalnya, sahabat yang lagi dibully itu namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Banyak orang yang mengatakan kaki Abdullah ibnu Mas'ud itu rijlu qatad. Tahu arti rijlu qatad? Kaki burung belibis. Burung belibis itu kan kakinya tuh tinggi tuh dan kurus banget kan? Sehingga orang-orang suka nyebut Abdullah ibnu Mas'ud dengan istilah rijlun qatad. Itu si kaki belibis gitu dibully. Sehingga Ibnu Mas'ud merasa minder, merasa sedih dengan ucapan-ucapan kayak gitu. Nabi membesarkan hatinya. Kata Nabi, kaki itu yang dipakai fi sabilillah lebih utama bagi Allah Subhanahu wa taala daripada langit dan bumi. Coba. Lebih utama daripada langit dan bumi. Kaki itu tuh karena dipakai fi sabilillah. Kemudian hadis ini dipakai oleh para ulama sebagai hadis-hadis keutamaan berjihad di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah. Tapi kalau kita melihat adegan di balik cerita hadis ini, sebetulnya Nabi lagi menghargai Abdullah ibnu Mas'ud. Makanya kalau baca Al-Quran, baca asbabun nuzul. Kalau baca hadis, baca asbabul wurud. Kita akan tahu hal yang lain yang kita tidak hanya baca di dalam teks, cerita di balik suatu teks. Ternyata Nabi lagi ngademin hati Abdullah ibnu Mas'ud. Itu kaki, walaupun kayak gitu, lebih utama loh di sisi Allah, lebih mulia daripada langit dan bumi, berharga banget. Akhirnya Abdullah ibnu Mas'ud melihat lagi kakinya, wah ini kaki saya berarti berharga banget gitu. Ini cara Nabi menjaga perasaan orang. Termasuk juga dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kemana-mana pakai na'al. Na'al itu kalau bahasa kita sendal jepit. Dan sendal jepit yang ini agak parah, mirip sendal masjid. Tahu sendal masjid yang dari kayu itu? Nah, Bilal kemana-mana pakai sendal kayak gituan. Teman-temannya pakai sepatu, pakai apa? Sendal yang ada bulunya, pakai sendal-sendal kulit, segala macam yang bagus-bagus. Bilal sendiri pakainya terompah yang dari kayu gitu. Sangat tidak apa? Gak ada brand sama sekali. Kalau yang lain pakai misalnya tasnya branded, jamnya branded, pakainya branded. Ah dia mah asal-asalan, karena orang miskin. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku mendengar suara terompahnya Bilal di dalam surga. Ditambah lagi nanti gara-gara sholat syukur wudu. Ini cara Nabi menghargai Bilal. Ketemu lagi sama orang miskin. Orang miskin disemangatin sama Nabi nih, biar orang miskin tidak menjadi minder. Kata Nabi, tahu gak? Sesungguhnya orang miskin itu ya di akhirat masuk surga 500 tahun lebih dulu loh daripada orang kaya. Oh gitu ya Rasulullah, alhamdulillah miskin gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi jaga perasaan mereka. Dan ditambah lagi kalau ketemu sama orang miskin lagi nongkrong gitu, dan rata-rata mereka orang miskin. Dulu orang miskin itu punya komunitas. Jadi orang miskin di zaman Nabi itu punya klub dulu, komunitas orang miskin, namanya Darus Sufah. Yang kemudian entah gimana ceritanya jadi istilah sufi. Ada beberapa pendapat tentang ini. Tetapi yang jelas mereka dulu kayak bikin komunitas gitu, orang-orang yang kurang mampu, namanya Darus Sufah. Kalau kita bahasakan sekarang mah Darus Sufah Community. Komunitas Darus Sufah. Orang-orang miskin semuanya yang pakai baju dari kain yang kasar. Kain goni. Kain goni itu disobek apa kanan kirinya terus dipakai, dilubangin untuk leher dipakai. Itu doang pakaiannya. Saking miskin. Ketika Nabi ngumpul sama orang miskin, Nabi ngebesarin hati orang miskin, ngomong apa? Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin. Matikan aku sebagai orang miskin. Bangkitkan aku bersama orang miskin. Wah, mereka takbir langsung. Allahu Akbar. Nabi pengen jadi seperti kita. Tuh lihat Nabi gimana ra'fah kepada siapapun yang beliau temui. Tapi kalau ketemu orang kaya, Nabi ngomongin tentang motivasi orang kaya. Dan bukan menghina orang miskin. Masing-masing mereka punya fadlun, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut mereka hargai. Ini cara Nabi ra'fahnya luar biasa kepada orang lain. Termasuk ketemu apa nenek-nenek. Nabi SAW itu ketika bertemu dengan nenek-nenek, beliau menyampaikan hadis nenek-nenek. Apa hadis nenek-nenek itu? Di antara hadis nenek-nenek itu adalah orang yang lanjut usianya, kemudian dia tetap menjaga amal-amal ibadahnya, maka sesungguhnya dia tuh mulia, punya keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa teks persisnya, cuman itu hadis keistimewaan orang yang lanjut usia. Nabi menyampaikan itu tentang syuyukh, orang-orang yang tua.
Sehingga Nabi membesarkan hati orang tua. Oh, orang tua juga bisa kayak gini. Apalagi ada nenek-nenek yang nanya, ya Rasulullah, saya ada gak di surga? Kan Nabi udah pernah ke surga. Kata Nabi, saya gak ngeliat kamu di surga. Sambil senyum. Nenek-nenek itu terus, kan Nabi godain nenek-nenek gitu ya. Saya gak ngeliat ibu di surga. Terus nenek itu, terus gimana dong Nabi? Pas beliau mau nangis, daripada ntar dia nangis ya, Nabi langsung bilang, soalnya ibu teh di surga udah jadi gadis, muda lagi, wah terharu gitu. Terus wajahnya kemerah-merahan, bayangin ya nenek-nenek wajahnya kemerah-merahan. Ini menunjukkan Nabi SAW sangat mampu menjaga perasaan. Godain dikit, tak apalah, tapi bikin dia happy. Sururun, membahagiakan hati orang lain. Nabi itu pernah beberapa kali, bukan kurang menjaga perasaan sih, cuman Nabi kayak improvisasi ternyata keliru. Ini dalam masalah rafah. Pernah, walaupun beliau paling rauf, tapi kadang-kadang pernah keliru juga. Salah satu kekeliruan Nabi dalam masalah rafah itu adalah suatu saat di Mekah, Nabi lagi duduk sama orang-orang miskin. Tiba-tiba datang orang-orang kaya dari golongan orang Quraisy, orang kafir gitu. Datang orang-orang kaya. Terus karena orang-orang kaya, orang-orang pemuka Quraisy datang, Nabi langsung nyamperin. Eh, sini dulu. Ada Abu Jahal, ada Walid Al-Mughirah, ada Akhnas. Pokoknya pemuka-pemuka Quraisy disamperin sama Nabi. Setelah Nabi nyamperin mereka, Nabi bertanya, wahai orang-orang pemuka Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, ayo duduk bersama kami, belajar Islam. Kalian dengarkan apa yang Allah firmankan. Nabi ngajak mereka untuk duduk di antara sahabat. Tiba-tiba mereka bilang gini, hey Muhammad, justru inilah masalahnya, kenapa kami gak mau masuk Islam. Kata Nabi, kenapa? Bagaimana mungkin kami akan duduk sejajar dengan orang-orang rendahan itu kalau kami sudah masuk Islam? Sehingga mereka menyebutnya sufaha. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau dikatakan ayo beriman seperti orang-orang sudah beriman, kata mereka, ah, ngapain beriman, nanti akan sejajar sama Bilal, sejajar sama Ibnu Mas'ud, sejajar sama Yasir, sejajar sama Ammar, orang-orang miskin, aradhil qaum atau sufaha, orang-orang rendahan, enggak bakalan mau kami kalau kayak gitu. Terus Nabi keidean. Keidean apa? Nabi keidean gini. Gimana kalau misalnya kalian tidak dikumpulkan bersama mereka? Mau gak kalian dengerin ceramah saya? Atau dengerin nasihat saya? Kata orang-orang Abu Jahal, boleh, tapi gak mau duduk bareng mereka. Oh gitu? Yaudah. Nabi datang kepada sahabat-sahabat miskin. Terus Nabi bilang gini, eh punten ya, kalian boleh gak agak mojok dulu? Tempat ini mau dipakai sama mereka, saya pengen dakwahin mereka. Niat Nabi baik kan? Pengen ngedakwahin pemuka kaum. Sehingga sahabat-sahabat yang miskin disuruh mojok dulu sama Nabi. Akhirnya karena Nabi yang minta, sahabat-sahabat miskin pun, ya oh boleh-boleh Rasulullah. Walaupun hati mereka agak sedikit sedih digituin. Pergilah mereka mojok. Di pojok itu mereka bisik-bisik, kok kita diginiin amat ya? Gitu-gitu jadi kayak melas gitu kan? Agak-agak ngenes gitu. Kok kita diginiin amat ya demi mereka itu? Dan segala macam. Mereka pindah di pojok dekat batu. Duduk aja ngerumpi. Sedangkan orang-orang kaya sekarang ngerasa diistimewakan kan ya, duduk mereka ceramahin. Ternyata ketika Nabi sedang ceramah kayak gitu turun ayat. Di antara ayatnya itu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil-ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turiduna zinatal hayatid dunya. Ayat 28 surat Al-Kahfi. Allah negur Nabi gara-gara menyuruh sahabat yang miskin untuk mojok dulu. Allah tegur, jangan gitu Muhammad. Jangan gara-gara mereka miskin kamu palingkan wajahmu dari mereka dan mendahulukan orang kaya. Bukan karena kekayaannya pasti Nabi mendahulukan orang ini, karena mereka ini punya potensi. Kalau mereka masuk Islam, kaumnya masuk Islam. Kan Nabi improvnya benar kan loh. Cuma tetap Allah gak rela. Allah gak rela sehingga Nabi ditegur sama Allah di ayat itu. Pas turun ayat itu Nabi langsung pucat. Astagfirullahaladzim. Langsung Nabi pamitan sama orang-orang, udah ya selesai ya. Langsung ngejar sahabat-sahabat yang miskin, dipeluk satu-satu sama Nabi. Sejak saat itu Nabi tidak pernah lagi menyuruh mereka pergi ketika berkumpul dengan Nabi. Bahkan apa yang terjadi? Kalau biasanya lagi ngumpul gitu, udah selesai kajian, Nabi berdiri duluan dan pergi, mereka baru bubar. Sekarang kebalik, Nabi tidak akan bangkit dari tempat duduknya sebelum mereka semuanya bangkit. Saking memuliakan sahabat-sahabat yang miskin.
Ini akhlak yang luar biasa dari Rasulullah. Jadi kalau lagi ngumpul gitu, masih ada yang bertanya, Nabi nungguin aja. Saya sebagai ustadz, orang nyebutnya ustadz yang sering dapat konsultasi, itu aja gak betah loh. Jadi ini kebayang gimana Rasulullah itu sabar banget meladeni umatnya, yang kadang-kadang ada yang kurang peka. Kadang-kadang Nabi udah capek, udah lelah, tetap aja nanya. Ke ustadz aja kadang-kadang nanyanya semangat, apalagi kena Nabi. Rasul, satu lagi dong. Rasul, satu lagi dong. Terus aja nanya. Nabi, oh iya. Terus aja gitu. Padahal Nabi itu udah lelah banget loh. Pengen istirahat. Tapi karena Allah mengatakan, wasbir nafsak. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyembah Allah. Nabi sabar aja nungguin. Kalau udah selesai, satu lagi boleh Rasulullah yang terakhir? Boleh. Last one Rasulullah? Boleh. Last strike Rasulullah? Boleh. Terus aja gitu. Sampai udah beres, semuanya bangun satu-satu, baru yang terakhir Nabi bangkit dalam keadaan sangat lelah, tapi menjaga perasaan mereka, tetap tersenyum. Itu gak gampang. Kalau kita gak bisa memperlakukan orang lain kayak gitu, belajar dari keluarga dulu. Perlakukan pasangan kita kayak gitu. Perlakukan keluarga kita, orang tua kita kayak gitu. Kadang-kadang kan kita, apalagi kalau jadi anak kesayangan, ayah, ibu kita, atau nenek kita mah suka nostalgia ya. Apalagi nenek-nenek ini kan suka nostalgia. Dulu ya di zaman Jepang, cerita tentang zaman Jepang. Dengerin aja yang sama. Ibu kita kadang-kadang cerita masa-masa dulu kita masih kecil, atau awal-awal dulu ibu merintis karir segala macam lah. Pokoknya awal-awal susah dulu, belum punya rumah. Kan nostalgia gitu. Sabar dengerin. Dengan mah, perasaan itu udah puluhan kali dan mama ulang ceritanya. Kan setelah gitu anak-anak sekarang mah. Berarti tidak menjaga perasaan. Mamanya langsung kediam. Udah deh, gak apa-apa deh, gak usah didengar lagi. Ngambek kan ya, berarti dia tidak mampu menjaga perasaan orang tuanya. Gak rafah sama orang tua. Walaupun udah puluhan kali, mungkin kita udah hafal tuh adegan. Dengerin aja. Oh gitu mah, kayak orang baru pertama dengar ya. Oh hebat ya mama, padahal udah sekian puluh kali deh. Dengar, saking rafah, dan itu Nabi Muhammad banget tuh. Itu nyunnah banget tuh. Sebelum kita bicara sunnah-sunnah yang lain, ini penting banget nih. Ketemu teman, kadang-kadang teman kita tuh memang nyaman curhat sama kita. Curhat lagi masalah yang sama, curhat lagi masalah yang sama. Oh gitu ya. Jadi kayak orang baru pertama dengar, orang udah lelah banget, udah enek gitu ya. Tapi, oh gitu, senyum-senyum gitu. Padahal dia makin digituin kan makin semangat tuh orang. Oh cerita tuh semuanya. Padahal kita mau, aduh kapan selesai ya Allah. Sampai kadang-kadang ada pikiran jelek, ya Allah bikin dia keselak, apa gitu. Supaya berhenti curhatnya. Ini artinya orang yang sangat rafa, jaga perasaan orang lain. Begitu juga ketika nih menyambut tamu. Ada sahabat namanya Abu Zar, nama sukunya Ghifar, sehingga disebut Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ini termasuk 10 sahabat yang pertama masuk Islam. Abu Zar Al-Ghifari termasuk salah satu dari 10 sahabat. Bahkan ada yang mengatakan dia yang kelima atau yang keenam urutan orang yang masuk Islam, Abu Zar. Dan dia itu bukan orang Mekah, orang yang jauh. Jadi kalau kita di Jakarta, Mekah itu Jakarta, Abu Zar itu orang Bandung, bukan orang Mekah, jauh dari Mekah. Nah sukunya terkenal sebagai suku yang paling ganas di padang pasir. Dan terkenal banget sukunya ini suku yang suka melakukan perjalanan jauh dengan cara jalan kaki. Ciamis lah ya. Ini Ghifari kalau sekarang mah Ciamisi. Jadi kalau ada orang dari Ciamis namanya Abu Zar Al-Ciamisi. Jalan kaki dari Ciamis. Kuat gitu. Berpuluh-puluh kilo, ratusan kilo jalan kaki. Dulu itu namanya suku Ghifar. Kalau ngelakuin jalan kaki biasa buat mereka. Coba bayangin. Kita jalan kaki nemenin istri di mall aja. Itu betenya luar biasa ya. Keliling mall doang tuh nemenin istri. Pasti kita udah ngeluh-ngeluh. Udah lah papa nunggu di sini aja sambil ngopi. Mama terserah mau kemana gitu. Terujung-ujungnya pulang sendiri-sendiri karena ngambek gitu misalnya. Bayangin jalan dari Ciamis walaupun sampai ke Bandung. Itu Ciamis-Bandung lumayan. Saya aja yang kadang-kadang pergi ke Batu Karas. Pangandaran lewat Ciamis juga. Itu naik mobil 6 jam. Itu aja udah bete tuh. Udah berat 6 jam. Menempuh dengan jalan pakai mobil. Apalagi jalan kaki berhari-hari loh. Dulu suku yang kayak gitu namanya suku Ghifar, Abu Zar Al-Ghifari. Suku Ghifar ini punya tetangga. Nah tetangganya namanya suku Aslam. Suku Aslam ini terkenal sebagai perampok jalanan. Jadi suku Ghifar itu terkenal orang yang suka melakukan perjalanan jauh jalan kaki. Kalau suku Aslam perampok jalanan. Pokoknya kalau orang udah lewat suku Aslam jarang yang selamat. Hilang aja segitiga bermudanya padang pasir. Suku Aslam. Itu
rata-rata isi dari suku itu adalah orang-orang yang suka ngerampok di jalan. Jadi kayak kalau di kita mungkin ngambil motor segala macam, begal gitu. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari setelah dia masuk Islam, dia pulang kepada sukunya. Dengan dakwahnya yang luar biasa, dia berhasil mengislamkan dua suku yang paling ditakuti, yaitu suku Ghifar dan suku Aslam. Dua-duanya masuk Islam. Hampir seluruh isi suku itu masuk Islam di tangan Abu Dzar. Makanya Abu Dzar ini termasuk sahabat yang istimewa. Setelah dua suku ini masuk Islam, Nabi hijrah ke Madinah. Jadi sejak Abu Dzar masuk Islam di tahun-tahun pertama di Mekah, Abu Dzar langsung balik kepada sukunya dan gak ketemu Nabi. Baru ketemu Nabi belasan tahun kemudian ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tiba-tiba Abu Dzar bersama dua sukunya datang ke Madinah untuk berbaiat kepada Nabi. Saat Abu Dzar dengan sukunya datang, Nabi itu pintar banget mengambil hati orang. Begitu melihat ada dua suku datang, Nabi langsung menemui mereka, menyambut mereka dan mendoakan mereka. Dan doanya itu dikhususkan banget dengan nama suku itu. Pertama suku Ghifar. Ghifar itu dari kata ghafaro, ampunan. Maka Nabi mendoakan Ghifar, ghafarallahu lahum. Suku Ghifar, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Sehingga suku Ghifar kayak punya satu kalimat apa istimewa. Kan kalau suatu suku disebutkan di Al-Quran Hadis kan menunjukkan keistimewaan suku itu. Kayak Palestina ada di Al-Quran, Mekah ada di Al-Quran, Madinah ada di Al-Quran, Mesir pun ada di Al-Quran. Udukhulu Misra aminin, masuklah kalian ke Mesir, kalian aman. Ini menunjukkan bahwa tempat-tempat itu, daerah itu istimewa karena disebutin oleh Al-Quran dan Hadis. Suku Ghifar merasa besar hatinya karena disebutin oleh Nabi Ghifar ghafarallahu lahum. Suku Ghifar, ya Allah ampunilah suku Ghifar. Suku Ghifar itu hebat, gitu-gitu. Sehingga orang-orang suku Ghifar bangga. Wah, Nabi mengistimewakan kita. Datang suku yang kedua, Aslam. Aslam itu dari kata salimah, selamat. Nabi doa lagi, Aslam, semoga Allah menyelamatkan mereka dari api neraka. Aslam, semoga mereka salaman salama di surga. Sehingga suku Aslam juga merasa disanjung. Wah, kami suku Aslam, ini doanya. Kami suku Ghifar, ini doanya. Kami orang Ansor, ini doanya. Kami orang Muhajirin, ini doanya. Semuanya dihargai oleh Rasulullah SAW. Ini sifat ra'fahnya Nabi SAW. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari Rasulullah tentang sifat rafa ini. Bagaimana Nabi bisa menghargai banget orang lain? Apakah itu budak, apakah itu anak kecil, apakah itu orang dewasa dan segala macam, semuanya dihargai oleh Rasulullah dan Nabi selalu menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar beliau. Bisa enggak kita gunakan itu di dalam sosmed? Dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ada yang berinteraksi dengan kita tuh bahagia. Tidak perlu kita ngegombal, tidak perlu kita memuji secara berlebihan, tetapi berikan kebaikan, kata-kata yang membuat dia bahagia, senang hatinya dengan kata-kata kita. Ini berarti kita orangnya itu asik. Nabi itu asik banget, dan asik itu modalnya adalah kepekaan terhadap perasaan orang lain. Ra'fah, gak mau nyusahin orang. Sehingga kalau di sosmed ada misalnya orang lagi, namanya orang nge-posting apa gitu ya, kita bisa komen sesuatu yang bisa buat dia dihargai. Postingan dia tuh kayak sesuatu yang baik atau apresiasi dari kita. Ibaratnya kalau dalam kehidupan sehari-hari mah ada orang yang lagi ngamen misalnya, kita menghargainya dengan memberikan recehan atau kita tepuk tangan aja tuh bentuk apresiasi. Tepuk tangan itu sebuah aplaus kan ya, apresiasi. Kalau itu aja bisa dilakukan, harusnya yang dari Islam jauh lebih bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saya pernah tuh ke kayak lagi jalan di Orchard atau di Clarke di Singapura ya, lagi main jalan di situ. Kan suka ada pengamen jalanan tuh, atau di Jogja lah, di Malioboro suka ada pengamen di tengah jalan. Pas mereka udah selesai perform, terus pada tepuk tangan, mereka kan merasa dihargai tuh. Menyenangkan hati orang yang udah berusaha untuk membahagiakan orang lain. Kalau itu aja bisa, orang-orang yang tidak beriman aja tahu bagaimana menghargai seseorang, harusnya orang beriman lebih dari itu. Kenapa kita yang orang beriman hanya mampu mengambil manfaat dari orang lain tapi tidak bisa mengapresiasi? Nonton tuh, lagunya mungkin bagus, performnya mungkin keren, kita nonton. Tapi udah nonton pergi aja, enggak tepuk tangan apalagi enggak ngasih. Berarti kita kurang merokfah terhadap perasaan orang lain. Kalau di pesawat mah kadang-kadang
pilot yang bisa ngambil landing yang mulus gitu kan, smooth gitu landingnya, sep gitu, gak ada hentakan, suka tepuk tangan kan. Para penumpang tuh menghargai pilotnya, walaupun kadang-kadang pilot juga gak kedengaran di ruang kopi dia tuh apa yang dilakukan oleh pelanggan, apa penumpang. Ini tetapi ada unsur apresiasi, menyenangkan hati orang lah yang lain. Dan itu berlaku dalam kehidupan apapun, termasuk kehidupan keluarga. Gimana menghargai anak kita walaupun hal sepele, gimana menghargai pasangan kita walaupun hal yang sepele. Jangan sampai membuat dia merasa sedih lewat ucapan kita. Kalau itu terjadi, segera mengatakan astagfirullahaladzim. Walaupun yang kita omongin itu benar. Misalnya istri masak keasinan, asin banget sih mah, dia udah capek masak seharian, kita bilang asin banget. Dusta enggak? Jujur kan? Benar. Cuman itu kurang tepat. Masya Allah ya, ini rasanya enak banget nih. Cuma kalau dikurangin asin dikit lebih enak lagi. Nah, misalnya gitu ya. Tapi bukan asin banget sih, ngeluh. Jangan mengeluh, tetapi bentuknya adalah penghargaan dulu, kemudian baru kalau perlu dikoreksi, koreksi. Kalau enggak, makan aja. Yang lebih keren lagi gini, tuh makanan keasinan, kita makan aja tuh. Nanti istri pengen nyoba, enak banget nih kata kita. Mama mau coba, oh boleh-boleh pak, coba. Ternyata asin, biar dia sendiri bilang, pak ini asin banget nih, kok papa bilang enak. Alhamdulillah pokoknya kalau mama yang masak enak aja pokoknya. Padahal keasinan itu lebih keren lagi tuh. Dia sendiri yang menyebutkan bahwa emang ini salah bumbu. Ini orang keren banget, tapi saya juga lagi belajar kayak gitu, belum bisa gitu-gitu amat. Masak telur, misalnya kebanyakan garam atau terlalu belum matang, masih telur apa kuningnya tuh masih encer gitu. Masih aduh gimana ya mau dimakan? Harusnya udah makan aja. Walaupun setelah itu minum, makan lagi, minum lagi air yang banyak. Istri ngeliat, aduh ini suami saya menghargai banget sampai gitu-gitu amat, mau kesedap gara-gara kesedap tuh gara-gara menghargai istrinya. Ini namanya orang yang rokfah. Setiap kali kita chat di sosmed, posting sesuatu, komen sesuatu, perhatikan gimana perasaan orang yang membaca kata-kata kita. Itu baru namanya rokfah. Jangan asal bunyi. Dan jangan pernah mencela. Karena tidak dihalalkan bagi seorang mukmin mencela orang lain apapun alasannya. Enggak boleh mencela. Tapi dia duluan yang mencela agama kita, mencela Quran kita, mencela nabi kita, mencela Allah kita. Terus kita balas mencela dia? Kalau kayak gitu berarti kita telah menjadikan dia sebagai teladan. Mencela tidak boleh, mengklarifikasi boleh, menegaskan boleh, menuntut boleh, itu hak. Tapi mencela balik enggak boleh. Kalau perlu menghukum boleh dalam Islam, tapi enggak boleh dicela. Makanya Nabi bilang, kalau ada budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Ada tuh di kitab Riyadhus Shalihin bab larangan mencela. Kalau ada budak perempuan kalian berzina, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi, cambuklah dia, tapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi sampai 3 kali, juallah dia walau seharga seutas tali, tapi jangan mencela dia. Hukum tetap ditegakkan, tapi mencela enggak boleh dalam Islam sama sekali. Kan dia duluan, tapi kan dia bukan teladan kita. Teladan kita Rasulullah. Sehingga jangan sampai kita justru kepancing untuk meneladani keburukan orang-orang yang tidak beriman. Biarin aja dia. Justru kalau dia mencela kita enggak ngebalas, di situ bisa terlihat siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau sama-sama saling mencela, gimana kita ngebedain mana yang hak dan mana yang batil? Makanya tetap menjaga, gimana pun kita emosi, panas, kadang sosmed itu bikin panas juga, jangan sampai kita jatuh ke bab mencela. Tapi kalau menegaskan, mentabayun, mengklarifikasi berita, itu hak kita. Kayak misalnya ada yang mencela Allah, kita balas celakaan dia, gak boleh. Terus gimana? Tabayun. Begitu ada yang mengatakan Allah itu begini, 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 kita bilang aja, Allah yang kamu cela itu ya, justru dia yang kasih kamu rezeki, justru dia yang menghidupkan kita, dia yang menjaga kita, dia yang memelihara kita. Langit dan bumi ini ciptaan dia, itulah zat yang kamu cela. Jadi kita sebutin kebaikan Allah untuk menunjukkan bahwa celaan dia itu keliru, salah gitu. Dan orang yang akan membaca, kan suka ada CCTV tuh di sosmed, yang gak aktif di grup tapi dia mantau terus dari CCTV gitu kan. Mereka sendiri yang akan menilai siapa yang akhlaknya mulia, siapa yang tercela, sehingga mereka akan memilih. Jangan paksakan orang memilih dengan debat. Jangan paksakan orang memilih kita itu dengan paling tinggi suaranya.
paling lantang teriakannya, bukan, tetapi paling mulia akhlaknya. Sehingga mereka akan memilih karena respect kepada akhlak seorang muslim. Jangan balas mencela. Terserah dia mau mencela, kebiasaan dia mencela itu menunjukkan bahwa dia memang tidak beriman. Sedangkan orang beriman tidak suka mencela. Berarti Abu Jahal itu celah Rasul itu habis-habisan. Tapi Rasul enggak pernah mencela Abu Jahal. Yang menyebut beliau dia Abu Jahal bukan Rasul, Allah sendiri. Hanya Allah yang berhak mencela hambanya. Cuma Allah. Karena Allah saja yang tahu masa depan hambanya. Allah tahu ini orang enggak akan beriman sampai akhir hayat, sehingga Allah mencela dia. Fir'aun dicela, Haman dicela, Namrud dicela, Abu Jahal dicela, Abu Lahab dicela. Yang mencelanya siapa? Bukan Nabi Muhammad. Yang mencelanya adalah Allah sendiri. Kalau Allah punya hak untuk mencela hambanya, karena Allah tahu isi hati, Allah tahu masa depan. Tapi kalau kita enggak tahu isi hati dan enggak tahu masa depan, sehingga kita enggak boleh mencela. Jadi yang menamakan Abu Al-Hakam itu Abu Jahal, Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tetap mengatakan salaman. Kalau dia mengucapkan kalimat jahil, Nabi mengatakan salaman. Udah selamat, kita enggak usah berdebat, pergi aja Nabi. Sehingga Umar gara-gara itu takjub sama akhlak kaum muslimin. Lama-lama masuk Islam Umar. Umar itu kan masuk Islam, pemicunya banyak. Salah satunya adalah karena dia terlalu takjub dan respek dengan akhlak Nabi dan kaum muslimin. Jangan mencela. Dan gunakan kata-kata yang paling santun dalam berkomunikasi. Karena jangankan dengan teman di sosial media, sama Fir'aun aja Allah nyuruh Musa dan Harun ngomongnya tuh dengan ucapan yang lemah lembut. Wa qula lahu qawlan layyina, ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Padahal itu Fir'aun loh, disuruh ucapin ucapan yang lemah lembut. Apalagi yang bukan Fir'aun, cuma teman yang salah faham, cuma orang yang tidak beriman, yang dengki kepada Islam, tetapi dia tidak sejahat Fir'aun, tapi tetap aja tidak beriman. Maka tidak punya hak bagi kita mencela seseorang. Demo boleh, tapi mencela enggak boleh. Misalnya demo itu kan menyampaikan aspirasi secara positif, kan dalam Islam itu dibolehkan, itu masyru'. Mubah boleh dalam Islam kalau yang mazhab saya paham. Cuman kalau demo bawa foto, terus foto orangnya itu dikasih apa? Taring, kasih apa? Tanduk gitu, jadi kayak mirip setan, itu namanya mencela, enggak boleh. Walaupun kita benci banget sama orang itu, enggak boleh digituin. Dia punya hak untuk dilindungi harga dirinya. Namanya zimmi, zimmah, perlindungan dalam Islam. Itulah elegannya komunikasi seorang muslim. Gak boleh. Apalagi sampai meplesetin gitu. Bikin meme kan suka di sosial media suka ada meme tuh. Hati-hati, meme itu lebih mirip dengan cara mencela daripada lucu-lucuan. Kita boleh pakai meme, tapi jangan sampai meme kita itu jadi mencela. Ada wajah diedit dengan tubuh apa misalnya, jadi tubuh hewan apa segala macam, itu enggak boleh, itu namanya mencela. Kalau gitu apa bedanya muslim dengan non-muslim? Bukankah teladan kita adalah Rasulullah? Bukan orang yang tidak beriman? Sehingga orang tidak beriman mencela kita, kita meniru Rasulullah untuk tidak membalas celaan dengan celaan. Ini etika sosmed. Mudah-mudahan dengan sifat ra'fa ini, menjaga perasaan orang lain, walaupun tidak kehilangan ketegasan, tidak kehilangan hak untuk menegakkan hukum agama Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap menjaga harga diri orang lain. Mudah-mudahan kita bisa lebih elegan dalam bersosmed, bisa menjadi masyarakat sosmed yang positif, yang berperadaban, yang eksis, yang bisa memberi pengaruh yang baik kepada masyarakat-masyarakat sosmed yang lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.